Polisi menggelar razia gabungan di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Dalam razia ini, petugas mendapati beberapa pengendara yang belum membayar pajak kendaraan. Petugas juga menemukan kendaraan yang plat nomornya tidak sesuai STNK. Para pengendara berusaha untuk menghindari aturan ganjil genap dengan menyimpan plat nomor asli di bagasi mobil. Razia ini bertujuan untuk meningkatkan atau mengingatkan warga untuk membayar pajak.